Goodman, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Guys, nampak gayanya Liverpool lah berseronok lah lompat bintang lu. Guys, lompat bintang lu. Sebab apa? Main kat home, titik full 4 wijik. Tapi come on lah guys, kita dua kau dengan aku sekarang ni kena berpijak atas bumi yang nyata aku rasa sekarang ni. Sebab apa aku cakap itu guys? Sebab at home, konsep 3 biji dekat Fulham. To be honest, aku rasa not the best lah. Dan aku rasa kalau korang jujur dengan diri korang sendiri pun korang rasa benda yang sama. Tapi kan, ada tapi tu. Sebab to be fair, dia macam ni je lah aku simplify kan untuk game ni. Bila kita compete for the title race Cik cakap macam ada pengalaman ada lah season kita compete for the title race, jangan risau. Bila kita compete for the title race, tak setiap game kita akan function. Dan aku rasa korang bersetuju. Cuma ada yang akan cakap, "Sup, aku jam lah. Apal macam lawan MC kita memang boleh go fight kau-kau. Tapi kena sini macam ni, boleh concede 3 biji at home. Kau jam aku pun jam." Betul. Aku pun kadang-kadang tak faham. Tapi aku cakap satu benda. Bila kita compete for the title race macam ni kan, akan ada game. Tak kisahlah home ke, away ke, yang kau expect team tu untuk play well sebab kau lawan opposition yang kau rasa macam kau boleh ayamkan doang. Tapi memang senang cerita put on a fight lah. Put on a fight. Sebab diorang score lu 3 biji, apa, gol ketiga kan. Diorang score gol 3. Tapi the only biggest lah, bukan only, ada banyak positif. Tapi the biggest positif kalau kau tanya aku is dalam DNA Liverpool, comeback king so ada. Okay, sebab kalau kau ingat last season, bagi aku kalau this type of games, boleh jadi yang Liverpool tak comeback lah. Boleh jadi diorang yang kena titik 4-3 ataupun 3-2 tak dapat comeback pun. Faham tak? And aku faham, as a football fan, ni adalah types of game yang kau nak tengok. Ujung-ujung game, pump gol kemenangan ataupun pump gol comeback, lompat daripada sofa, mat. Aku faham kan? Dia orang panggil emotion tu, emotion run. Actually tak sesuai lah sebab game ni malam ataupun aku cakap pagi ke kan. So bila waktu game macam ni, kau akan macam pun panggil tak tidur malam lepas tu kan? Dah lah esok mungkin kerja ke apa kan. Tapi at the end of the day, the only positive, biggest positive lah senang cerita, comeback kings tu ada dalam DNA doang. Sebab tu benda ni dah jadi dekat MCA tu. Diorang score, apa, MCA yang score lu, diorang score balik. Kat sini Fulham score lu, diorang score 2 biji terus untuk menang. Okay, and aku rasa diorang akan bawa positiveness of game ni ke bawa game-game akan datang. And diorang nombor 2 sekarang Premier League, mat. Aku tak sabar gila nak tengok game. Mungkin game ni aku buat live. Mungkin, aku cakap mungkin. Aku tak jamin, tapi mungkin aku buat live game Arsenal dan Liverpool nanti. Gila kau-kau, memang memang interesting lah game ni akan nanti. Okay, so kita akan sembang pasal overall game one by one macam biasa. Aku jujur lah guys, aku cakap macam ni je lah. Aku tak yakin Liverpool akan betul-betul compete untuk Premier League. Kalau Alisson lama. Aku tak tahu Alisson injek berapa lama. Kau boleh scroll komen sekejap. Aku tak pasti Alisson injek berapa lama. Tapi like Kelleher, last season aku impressed. Season ni aku tak tahulah macam pressure tu dah caught up to dia ke tak. Tapi berdasarkan performa aku jam lah. Ya, aku boleh argue gol pertama kedua tak ada apa yang dia boleh buat. Tapi at the same time aku still tak yakin 100% lah. Sebab drop off antara Alisson dengan Kelleher ni macam jauh gila lah bagi aku. Bukannya macam contoh kalau kau macam Ryan Ramsdale, kau boleh argue lah. So Ryan Ramsdale tak jauh beza jurang doang. Tapi ni macam jauh sangat, faham tak? So aku macam tak berapa yakin. Tak tahu korang rasa macam mana, kau boleh komen kat bawah. So itu yang aku nak tahu, berapa lama dia kena out dah. Aku, kalau kau tanya aku, aku hope dia out sampai game Arsenal. Tapi aku tak tahu. So kau boleh komen kat bawah. Okay, kalau kita tengok dari segi defense Trent, one of the best game so far. Tapi the negative yang aku nampak is, ni adalah games yang mana kau kan banyak goal. Kau nak lah kau punya forwards, attackers kau yang score lah lah. Bila kita boleh lagi 2 biji milik Trent, walaupun satu tu dia bagi on goal. Tapi sayang lah kan, sebab free kick tu memang mantap gila. And it is what it is. Cuma lepas dia masuk midfield, lepas tukar taktik dia masuk midfield, nampak macam lagi selesa. Mungkin sebab Fulham, tapi at the same time nampak lagi selesa. And tu positif. Sebab katakan kau nak terus diberikan tanggungjawab yang besar as a defensive mid kan, terus kat game-game penting macam orang MC ke apa, pisang mat kan, betul lah. Tapi game-game macam ni kau nampak kau ada confident and positive untuk dak-dak Liverpool, mana dah tahu betul-betul boleh convert mamat ni jadi apa orang panggil defender, midfielder betul-betul lah.
itu yang interesting. Untuk centre back pairing, aku rasa kita, aku macam expect more lagi daripada Van Dijk semua dengan Matip. Lepas sebelum Matip kena sub, membuatkan aku rasa kecewa sikit lah. Yalah, konsep gol-gol macam ni. Sebab bagi aku, kalau kau betul-betul, dia mengingatkan aku lah season Arsenal lah. Sebab kau kejar gila-gila Premier League, tapi kau macam attack, tapi defend kau still konsep. Dia akan caught up tau dekat benda tu. Mungkin bukan sekarang, tapi melainkan like Klopp dapat settle ke benda tu. Kalau tak, memang aku just runsing dari segi tu lah untuk Liverpool. And Simikas, one of the best game so far, says Robo out. Dia punya defending on point, dia punya link up play dengan Diaz. Tapi cuma sayang, disebabkan dia yang apa, lose the battle untuk third goal, Fulham membuatkan orang lupa pasal game positif yang dia buat the whole throughout the game. Sebab negatif yang dia buat, yang dia lose concentration kat sini, dia lose battle untuk win the header tu, membuatkan orang akan, yelah, orang akan judge daripada situ lah. Tapi bagi aku, overall game dia okay je. Cuma dia kena cuma dia sayang lah, sebab mistake yang dia buat tu goal, bukan mistake tu nyaris goal. Faham maksud aku? Kalau segi midfield, Szoboszlai bagi aku, tak tahu kenapa kebelakangan ni off sikit performance dia. Walaupun tak adalah se-off Gravenberg game ni, tapi aku macam perasan Szoboszlai dia punya ni dah macam drop off sikit lah. Mungkin sebab dia masuk tu function sangat, so expectation tu macam tinggi gila lah kan. So sayang lah kat situ kan. So mungkin aku rasa dia akan ada games yang macam ni, sebab takkanlah setiap game kau function macam tak logik mat. Kamu orang bijak atas bumi nyata. And kalau kau tanya aku, ni adalah the game yang patutnya membuktikan betul kat Klopp main kat korang, yang mana kena letak Endo as the number 6, kau kena letak McAllister as the number 8 yang go forward lah. Sebab tak boleh tu, sebab lepas Endo masuk nampak stable sikit game. Endo score lawa gila, one of the best technical goal. Kalau player lain yang score tu, aku rasa like, katakan Garnacho yang score macam tu, goal macam tu ke Anthony ke, aku rasa semua orang dah sembang sampai esok lah. Tapi Endo orang lupa, mantap gila. Teknik yang paling susah sebenarnya. Dan ramai orang macam contoh goal, aku boleh argue goal McAllister lagi senang pada goal Endo sebenarnya. Tak tahu korang rasa macam mana, aku boleh komen kat bawah. So Gravenberg pun bagi aku still tak nak, bagi aku defensively tak sesolid kalau Jones yang main. Faham tak? So kat situ aku macam jam lah. Mungkin sebab kat home, so Klopp berani go against the flow yang mainkan player macam Gravenberg, bukan Jones. Tapi nampak, bagi aku kesilapan lah dari segi pemilihan tu. Tapi at the end of the day, kau kena bagi masa. Kalau tak, kau takkan tahu player tu boleh pergi sampai mana. Betul tak? And kalau dari segi attackers, forwards, bagi aku pun mengecewakan lah game ni. Especially Nunes, Mahmat ni, dia kena finish. Kalau dia tak finish guys, aku rasa tak gunakan mainkan dia ni. Sebab Gakpo patut start. Aku faham kenapa dia start, sebab sebelum ni memang Nunes slowly memang konsisten, tapi nampak dia drop off sikit. Aku tak faham sih, untuk Uruguay ni function main untuk club, dia jam sekejap. Dari segi dia punya composure on the ball, and tu aku rasa dia kena improve. Dia kena bagi diri banyak masa, tak perlu rush everything. Tu je aku boleh cakap kat pasal Nunes. Diaz pun off sikit performance dia, walaupun bapak dia tengok game ni dekat Anfield, tapi kurang sikit. Salah still overall kau expect more, kau expect the score goal ke 200, tapi dia still macam deliver tau, macam tiba-tiba assist. Faham tak? So macam benda tu yang berharga sebenarnya. Kalau kau tanya aku, untuk play-play yang macam Salah apa ni semua kan, aku sebut Salah tadi kan. Aku protak banyak sangat play, aku tak ingat aku sebut Salah ke siapa, tak siap. Tapi tak apa lah, kau boleh komen kat bawah kau rasa macam mana title race Liverpool sekarang ni. Kau rasa confident ke walaupun kau sit 3 biji, ataupun kau rasa Liverpool ni kena baiki gak defend dia orang? Tak boleh harapkan attack selamatkan. Itu pun yang game ni, bukan attack dia selamatkan, defender yang selamatkan dia orang sebenarnya. Bukannya attackers dia orang, faham tak? Walaupun dia orang macam attack yang selamatkan sebab score, tapi ya ke guys?